Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan bunda. Hari ini kita mau belajar. Belajar apa ya anak-anak ya? Kemarin habis belajar tentang kelinci. Iya, sekarang kita mau belajar tentang wortel. Apa itu wortel? Mari kita menyimak video berikut ini. Wortel adalah tumbuhan biennial, siklus hidupnya 12 sampai 24 bulan, yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar untuk tubuhnya tersebut berbunga pada tahun kedua. Sayur ini juga menjadi sumber vitamin A yang tinggi. Selain vitamin A, sayur ini juga mengandung kalori, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, beta karoten, zat besi, vitamin F1, vitamin C. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan wortel adalah tanah yang drainasinya baik, kaya akan bahan organik dan subur dengan ketinggian 1200 sampai 1500 di atas permukaan laut. Macam-macam wortel, salah satunya wortel imperator, memiliki umbi yang berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing atau sedikit menyerupai kerucut. Wortel jenis kantanai memiliki umbi yang berbentuk bulat dengan ujung tumpul. Panjangnya kira-kira 10 sampai 12 cm. Wortel nantes bentuknya menyerupai silinder dengan ujung tumpul dan bulat dan ujung batangnya dan non batang, memiliki kulit yang halus dan kencang. Wortel dan vers menjadi benih populer karena warnanya oranye yang dalam dan rasa yang kaya. Wortel bola atau mini ini hanya mencapai sekitar 3 hingga 4 inci dan biasanya disajikan utuh dalam berbagai di atas daun yang panjang. Manfaat wortel untuk anak. 1. Memperbaiki penglihatan yang lemah dan mencegah terjadinya rabun senja. 2. Dapat mempertajam memori dan mencegah peradangan otak. Wortel juga memiliki manfaat penting dalam perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, menghindarkan anak dari penyakit-penyakit berbahaya seperti radikal bebas. Selain memiliki kandungan antioksidan, wortel juga meningkatkan daya tahan tubuh anak karena memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Wortel juga memiliki kandungan vitamin K yang cukup tinggi, sehingga membantu menguatkan tulang dan gigi anak pada masa pertumbuhan. Wortel juga memiliki kualitas penyembuh yang baik. Sifat antiinflamasinya dapat merevitalisasi atau menyamarkan kulit bekas luka. Wortel memiliki kandungan vitamin C dan E yang mengikat sirkulasi kulit kepala sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut anak. Wortel merupakan sumber serat yang baik untuk mengatur gerakan usus dan membuat pencernaan anak menjadi lebih baik. Selain memiliki kandungan serat yang tinggi, wortel dipercaya bisa mendorong cacing atau parasit keluar dari usus, jadi bisa mengatasi cacingan pada anak.